taman kanak-kanak terlihat menyenangkan. Ayo kita periksa. Pemeriksaan kesehatan diperlukan setelah masuk ke... Selamat pagi anak-anak. Ayo simpan barang-barangmu dulu, lalu kembali untuk pemeriksaan kebersihan. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang ke dalam loker. Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Anak-anak, perlihatkan tanganmu dan coba saya lihat apakah sudah bersih. Momo, kamu dulu. Momo, tangan kecilmu sedikit kotor. Kukumu terlalu panjang, ayo kita potong. Ingatlah untuk mencuci tangan setelah memotong kukumu. Gosok telapak dan pergelangan tanganmu agar tanganmu bersih. Ayo kita ukur suhu. Suhu Momo normal. Momo sehat sekali. Mimi, sekarang giliranmu. Tangan Mimi bersih sekali. Ayo kita ukur suhu. Mimi demam dan harus meredakan demamnya. Pakailah koyo pereda demam. Minum banyak air akan membuatmu merasa lebih baik. Mimi, aku sudah memberitahu ayahmu untuk menjemput. Hai, Bu Guru. Aku kesini untuk menjemput Mimi agar bisa beristirahat. Ayah Mimi, Mimi demam dan mohon untuk terus memantaunya. Tentu, terima kasih. Mimi, ayo kita pulang ke rumah. Anak-anak, beritahu gurumu segera jika kamu merasa kurang sehat di taman kanak-kanak. Ayo kita masuk ke kelas bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan membuat mobil super dari kertas karton bersama-sama. Oke, Nona Mei-Mei. Ayo kita buat mobil super. Lalu gunakan pisau untuk memotong menyerupai bentuk mobil. Ayo kita pasang roda. Ambil pintu mobil yang kamu suka. Ambil jendela mobil yang kamu suka. Pilih lampu utama depan yang keren. Semprotkan warna cat yang kamu suka ke mobil.
ingin mengendarai mobil itu. Mobil super berubah. Mobil sudah datang. Ayo kita ambil gambar bersama-sama. Hai anak-anak, waktunya makan siang. Ayo kita pergi makan siang. Anak-anak, harap antre untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Tidak boleh dorong-dorongan. Bantu mereka untuk antre. Waktunya makan siang. Ayo ambil makanan sendiri. Ingat untuk membersihkan meja setelah makan siang. Masukkan alat makan dan minum ke dalam keranjang terlebih dulu. Pemilahan sampah dimulai dari saya. Pastikan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai. Akhirnya, bersihkan noda pada meja. Anak-anak, ingatlah untuk ke perempuan, kamar mandi mana yang aku lagi. Waktunya tidur siang. Anak-anak, ayo pergi ke tempat tidurmu masing-masing. Tempat. Tempat tidur. Ingatlah untuk tidur dengan selimut. Tarik juga tirainya. Aduh, lututku terluka parah. Oh tidak, Momo jatuh. Ayo bantu dia. Pertama-tama, sterilkan lukanya dengan alkohol. Lalu pakaikan perban. Anak-anak, jangan melompat-lompat dari tempat tidur. Sekarang, ayo kita ikuti kelas musik. Halo, Nona Meimei. Anak-anak, hari ini kita akan membuat musik yang indah dari botol. Tiap botol menyimpan jumlah air yang berbeda-beda. Dan suara saat mengetuk tiap botol juga berbeda-beda. Ayo, cobalah. Thank you.
kita warnai air. Dengan warna yang sama. Ketuk di sini dan dengarkan suara botol-botol ini. Kita bermain bersama. Barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Lokerku yang, bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Mengemas barang-barang. Anak-anak, antrelah untuk masuk ke bus. Sampai jumpa, Nona Mei Mei. Sampai jumpa, Nona Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa, Nona Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus. Terima kasih.